TV, Stikes Iksara Bojonegoro mengadakan kegiatan ODIPUS atau Orientasi Dunia Kampus dalam rangka pengenalan calon mahasiswa baru di Kampus Ungu Stikes Iksara Bojonegoro. Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari, mulai dari tanggal 7 sampai 11 September 2020. ODIPUS kali ini mengambil tema BRAIN. Adapun rangkaian kegiatan yaitu pengisian materi oleh Ketua Stikes, Ketua Yayasan, Prodi, dan juga lainnya. Jadi dari kata brand sendiri kan artinya otak. Jadi para panitia berharap mahasiswa baru atau maba bisa berpikir kritis, humanis, juga mempunyai budaya literasi. Juga brand sendiri itu kepanjangannya adalah Become a Green Generation, Talk Adaptation and Orientation as Stikes Iksara Bojonegoro. ODIPUS kali ini cukup singkat daripada ODIPUS tahun yang lalu karena pemiranya juga mundur karena adanya pandemi. Jadi sesingkat-singkatnya waktu persiapan tersebut kita tetap memaksimalkan untuk ODIPUS tahun ini. Saya sebagai penanggung jawab ODIPUS untuk 2020 di tengah pandemi ya, tentunya merasa bangga dan ada perasaan was-was. Bangganya hanya kampus Stikes Iksara yang berani menjalankan kegiatan ODIPUS di tengah pandemi. Dan was-wasnya itu yaitu masih ada virus corona. Di panitia tetap menjalankan protokol kesehatan yang tepat dan benar. Harapan saya sebagai penanggung jawab ODIPUS BRAIN 2020, semoga mahasiswa baru lebih aktif dan lebih bertanggung jawab, terus meningkatkan kedisiplinan, terus semoga corona ini segera berakhir ya, dan semoga berjalan untuk ODIPUS 2021 lebih baik lagi. Selain pemberian materi, calon mahasiswa baru juga diajak untuk berbagi dengan sesama. Baksos dilakukan di Desa Ngampel dan Panti Asuhan Ar-Rahmah. Untuk mencegah penularan COVID-19, hanya beberapa dari calon mahasiswa baru saja yang mewakili. Kegiatan ospek kali ini ditutup dengan flash mob cuci tangan dan pensi, tentunya menerapkan protokol kesehatan.
untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2020-2021, selamat bergabung menjadi keluarga Kampus Ungu Stikes Iksada Bojonegoro. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Iksada TV.